Untuk menjalin silaturahmi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman melaksanakan taraweh keliling di Masjid At-Tauhid Desa Bojong Picung, Kecamatan Bojong Picung, Selasa 14 Mei 2019. Pada kesempatan kali ini, PLT Bupati didampingi rombongan perangkat daerah dan juga Baznas Cianjur memberikan beberapa santunan baik berupa KIS atau Kartu Indonesia Sehat kepada masyarakat penerima santunan sembako maupun hibah kepada DKM Masjid At-Tauhid. Dalam sambutannya, PLT Bupati mengatakan, taraweh keliling ini dilaksanakan selain untuk bersilaturahmi, akan tetapi diharapkan kegiatan ini dilaksanakan agar membawa berkah. Tentunya kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cianjur mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa besok hari yang ke-10. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah ibadah puasa yang telah dilaksanakan 9 hari yang lalu dan yang akan datang sampai dengan Idul Fitri, semoga mudah-mudahan ibadah kita dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian juga acara tahun ini, alhamdulillah kita sudah beberapa tahun tidak melaksanakan tahun ini, tapi untuk sekarang saya pada saat rapat dengan Sida plus ketua MUI, kiranya tarawih ini perlu ditampilkan kembali karena hal tersebut dapat bersilaturahmi antara forum pimpinan daerah Kabupaten Cianjur dengan warga masyarakat Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan acara kegiatan ini insya Allah akan memberkati kita semuanya. Amin. Ketua MUI Desa Bojong Picung, Sirojudin, melaksanakan ibadah taraweh. Apa yang didistribusikan kaitan dengan waktu, tenaga, pengorbanan, tidak ada yang sia-sia menjalin silaturahmi yang baik.